Indonesia Bercanda. Baik, langsung kita akan hadirkan, inilah dia motivator kita yang sedang dalam masa tumbuh kembang dan sedang lucu-lucunya dan juga pintar merangkak ya. Kita akan panggilkan, inilah dia, Cak Lontong. Apa kabar? Baik. Baik. Kita akan membahas tentang baik hati, lemah lembut. Ini cerita. Ya. Pasti deh. Saya dengar cerita ini dari kakak kakek saya. Nah, kakak kakek saya ini dengar dari kakek kakak saya. Kakek-kakak saya ini dengar dari kakak-kakek-kakak saya. Berarti kan langsung aja dari kakek bapak. Kakek-kakak saya ini dengar dari kakak-kakek-kakak saya. Berarti yang pertama cerita siapa berarti? Kakak-kakek-kakak saya. Cerita ke kakek-kakak saya. Pak. Kakek-kakak saya cerita ke Pak. Kakak-kakek saya. Kuku kaki kakak-kakek-kakak bapak baik-baik tapi Pak. Kakak kaki. Oh. Udah ceritanya aja deh. Baik. Ceritanya tentang Alkisah. Di sebuah lebat yang hutan. Hutan yang lebat, Pak. Hutan yang lebat. Hujan juga bisa lebat. Iya. Makanya lebat yang hutan, bukan yang hujan. Oh, iya. Takut kita salah ya. Takutnya salah. Rambut juga bisa lebat. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Ini lebat yang hutan. Bukan yang hujan ya? Bukan. Bukan yang rambut ya, Pak? Bukan. Kata kakak, kakek, kakak saya. Udah. Hiduplah seekor singa yang baik hati, lemah lembut, jujur, sopan, suka menolong. Ramah. Ramah. Terampil. Tidak pernah marah. Terampil nggak, Pak? Selalu tersenyum. Pak, kebanyakan sifatnya, Pak. Sifatnya baik-baik memang. Itu singa, sifatnya singa. Uh-uh. Masa ada singa begitu sifatnya? Nggak pernah ke hutan sih. Singa ini disukai dan dihormati oleh binatang-binatang yang lain di hutan itu. Yeah. Seperti kuda, jerapah, kelinci, kadal, monyet, ubur-ubur, menjang, anjing laut, cacing, paus, hiu, betok, gabus, teripang, lele, Pak, lele. Anda ini dikasih cerita, Pak. Pinguin, kadal air. Hewan-hewan yang lain, udah cukup. Cukup, gak usah disebutin semua, Pak. Disukai oleh hewan penghuni hutan. Salamander suka gak sih, Pak, sama singa itu? Salahnya apa sih, Salamander? Dan gara-gara sifatnya yang baik itu, maka keluarga dari si singa, bapaknya, ibunya, astaga, adiknya, kakaknya, sepupunya, keponakannya, teman dari kakaknya, teman dari adiknya, tetehnya, ipar dari kakak. Pak. Cak Lontong ini disduk capil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apa sih? Semua disebutin. Tidak disukai emang singa. Emang punya kartu keluarga, Pak? Tidak disukai singa yang lain, cukup dah. Ya, intinya itu. Tidak disukai singa yang lain karena justru singa-singa yang menganggap gara-gara kebaikan si singa tadi, jadi tidak ditakuti oleh hewan-hewan yang ada di hutan itu. Oh, wibawa keluarganya itu. Jadi menurun. Takutnya menurun. Maka dikumpulkanlah keluarga-keluarga singa. Rapat dibuka oleh singa yang paling tua. Dan diawali sambutan dari induk singa. Apa katanya? Ibu singa. Terus, maka dipanggillah singa yang baik hati untuk menyampaikan sebenarnya apa yang dia inginkan. Ada singa yang tidak setuju. Ini singa apa manusia purba sih? Ada yang pro nggak? Akhirnya terpecah. Oh, terpecah. Rapat keluarga singa terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro bilang apa? Yang pro mengatakan. Yang kontra? Kalau yang kontra? Pak, tapi kan kita nggak tahu itu mereka debatin apa. Ada yang menengahin, Pak. Pro dan kontra gara-gara apa sih, Pak?
Ada yang nengahin gak sih, Pak? Akhirnya yang singa tertua tadi terpaksa dia menengahi. Dia mengatakan... Dia bilang apa? Akhirnya ditutup oleh... Bahkan kita bingung mereka ngobrolin apa. Hei, jangankan Anda, saya sendiri bingung mereka ngomong apa. Jadi lemah lembutnya di mana, Pak? Ya itu tadi. Singa yang baik hati sudah ngasih contoh. Oh, makanya itu disampaikannya kasar ya? Ngomong ke singa yang lain lemah. Itu gara-gara yang enggak setuju. Tapi kalau singa wajar, enggak bisa lemah lembut. Tapi kalau kita harus bisa dong lemah lembut meskipun skor kita kalah sama lawan kita. Oleh karena itu kita akan langsung mainkan inilah dia kata misteri. Baik, kita akan bermain kuis, tapi sebelumnya kita bagi-bagi pemirsa di rumah. Seperti biasa, lihat di Instagram kita @wib_net. Jawabannya ada 8 kota huruf kedua N. 8 kota huruf kedua N. Pertanyaannya adalah, ketika istri belanja dengan kartu kredit, setiap bulan kita biasanya membayar... Titik. 8 kota huruf kedua N. Langsung ditulis di kolom komen untuk Anda yang jawabannya paling tepat dan juga paling cepat mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB. Jangan lupa juga pemirsa download aplikasi WIB. Caranya tinggal search aja di App Store dan juga Play Store WIB TTS Cak Lontong yang produksi PT Net Media Tama. Langsung di-download dan sekarang kalau pemirsa mainnya di rumah kita sudah hadirkan di sini ada dua tim. Ada yang mau datang ke sini mendampingi Kak Bedu kita akan langsung panggilkan Ila Dia Natasha Raya. Pasangan yang pas, Pak. Kamu Natasha merasakan... Rider, Ghost Rider. Permainannya kita siapkan ada 9 huruf, kita acak, kita beri pertanyaan. Anda harus menjawab dari huruf-huruf yang ada. Tapi jangan lupa, kalau menang ada hadiahnya. Hadiahnya tim A atau tim B yang menang, membawa pulang apa silakan. Bung Alex. Kata misteri dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah satelit. Yang dipersembahkan oleh Ojek Geber, ojek online yang berkenal pot racing. Silakan bawa pulang. Oke, tapi sekarang saatnya tim A dan tim B mengumpulkan nilai karena kita akan mainkan kata misteri. Ini dia yang pertama. Kita ajak. Pertanyaannya adalah rebutan yang biasa dilap. Oke, tim A silakan. Jari, Pak. Jari. Oke. Okay. Apakah jari? Jawaban yang benar. Kita lihat. Bukan. Aduh. Tim B punya kesempatan. In... Apa, Pep? Dilapar, lah. Lapar. Baik. AR. Apakah yang biasa dilapar? Sayang sekali. Saya nggak ngerti cara berpikir. Saya juga nggak ngerti, Cak. Yang biasa dilap. Ini dia jawabannya. Setelah yang satu ini. Saya cari ke dalam, Pak. Saya naik lewat usus, Pak. Masuk ke tengkorak kepala. Saya cek, Pak. Kopong. Ternyata. Kopong. Karena di lapangan bulu tangkis.